Honor Ariel Noah sekali manggung capai 400 juta rupiah. Inilah sederet wujud kekayaan mantan Luna Maya yang bikin tercengang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Siapa yang tak mengenal musisi Ariel Noah? Ariel Noah merupakan salah satu musisi sukses yang hingga kini masih banyak penggemarnya. Bahkan, menurut kabar yang beredar, honor Ariel Noah sekali manggung pernah mencapai 400 juta rupiah. Punya harta yang fantastis hingga punya rumah mewah. Berikut sumber kekayaan Ariel Noah yang tak banyak orang tahu. Hal ini lantaran mantan pacar Luna Maya itu jarang memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Tak hanya itu, hidup Ariel Noah juga seperti jauh dari kesan glamor seperti artis kebanyakan. Salah satunya tercermin saat ia tak gengsi menyantap makanan sederhana beralaskan daun pisang. Padahal dari ide pada 18 September 2019 silam, sekali manggung saja Ariel bisa mendapatkan honor hingga 400 juta rupiah. Selain itu, Ariel juga dikenal berhasil dalam bisnis konveksi dan juga pakaian. Siapa sangka bahwa Ariel memiliki salah satu motor yang sangat mahal. Dikutip dari Grid Auto, Ariel memiliki motor gede BMW R90 buatan Jerman. Motor Ariel ternyata lebih mahal dari beberapa mobil Jepang, ditaksir kurang lebih seharga 600 juta rupiah. Satu motor Ariel sama seperti harga mobil Kijang Innova yang seharga 300 jutaan. Satu motor Ariel bahkan setara dengan 3 unit Xpander tipe terendah, yaitu GLX MT yang seharga 200 juta rupiah. Selain motor, mantan kekasih Luna Maya ini juga punya rumah mewah yang jarang terekspos. Rumah milik Ariel Noah ini terletak di Bandung dan terdiri dari dua lantai. Dinding rumah dicat putih dengan aksen pagar dan gerbang hitam. Terdapat taman asri di halaman depan. Seperti yang dikutip dari grid.id, Nazril Irham atau lebih akrab dipanggil Ariel ternyata memiliki hobi mengoleksi Gundam. Tak hanya itu, Ariel bahkan mampu merakit Gundam alias Gunpla. Hal itu terlihat dari berbagai unggahan di akun Instagramnya. Vokalis Noah tersebut kerap mengunggah beberapa koleksi Gundamnya, dari yang sudah jadi maupun yang lagi dirakit. Demi melakukan hobinya tersebut, pelantun tembang separuh aku itu bahkan hingga membuat meja khusus untuk merakit koleksi Gundam miliknya.